Ini kan kawasan pesisir ini kan termasuk kawasan yang zona rawan bencana, bencana tsunami. Jika dia dilakukan eksploitasi di kawasan pesisir tersebut, itu akan mempengaruhi mempercepat laju tersebut. Ya. Artinya ada perubahan kualitas sumber air sumur masyarakat di sekitar kawasan pesisir tersebut. Yang ketiga, itu berdampak terhadap berkurangnya kuantitas remis. Remis ini kerang laut yang menjadi sumber-sumber penghidupan masyarakat di sekitar kawasan pesisir tersebut. Di tahun 2015, berdasarkan hasil tusuk KPK, ada 23 perusahaan di Bengkulu, salah satunya perusahaan PT Farming Lekto, itu yang terindikasi yang bermasalah yang masuk di dalam kawasan hutan dan kawasan konservasi.